Seorang pegawai Palestin mendakwa bahawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi batu penghalang dalam usaha untuk mencapai kata sepakat gencatan senjata seterusnya menamatkan peperangan di wilayah bergolak itu. Katanya kumpulan itu tidak akan menerima gencatan senjata yang tidak menamatkan Perang Gaza sepenuhnya. Pegawai yang enggan mendedahkan namanya tapi dipercayai rapat dengan pasukan perunding gencatan senjata dilaporkan memberitahu agensi berita Reuters bahawa pihak Hamas hadir ke Kaherah dengan niat menamatkan peperangan. Katanya bagi menamatkan peperangan, Israel perlu keluar dari Gaza, sesuatu yang enggan dipenuhi oleh Tel Aviv. Bagaimanapun dia menambah, pihak Palestin masih berharap rundingan yang masuk hari kedua hari ini dan dianjurkan Qatar dan Mesir itu akan membuahkan hasil yang positif. Dalam pada itu, seorang penduduk di Rafah mendakwa dunia keseluruhannya tertipu dengan dakwaan tentera Israel bahawa Rafah merupakan tempat yang selamat. Hada Rafah innaha amna walakin hada kizb wa iftara wa hawaa 'ala an-nas. Hada ma shaa al-mustaq al-dawl biqul. Wala al-aman. Hada al-aman. Hada tafaddal al-aman. Hada huwa al-aman. Hada al-aman ya Rafah. Hay Rafah al-aman. Hay Rafah. كل يوم بكسر فيها وبخبط فيها وبسوي فيها وبدنا نخش رفح، يعني نخش رفح وخلصنا من هالقصه هذه، خلص رفح وخلصنا ليتها بالمره، من قائد حرب عبادي، هو صاحب حرب عبادي وخلاص. Kediaman Arif musnah sepenuhnya dalam serangan yang dilancarkan tentera Zionis ke atas Rafah.